Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu tenaga honorer baik guru kesehatan maupun tenis. Berikut akan saya sampaikan informasi terbaru terkait pertemuan 4 menteri untuk penyelesaian honorer di 5 Mei 2023. Namun sebelumnya kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini atau yang belum mendukung channel ini Mohon bantuannya Bapak Ibu sekalian untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel Profesi Guru. Di hari Jumat semalam Bapak Ibu sekalian, empat kementerian yakni Kemenpan, Kemendikbud, Kemendagri dan Kemenkeu mengadakan pertemuan terkait untuk penyelesaian tenaga non ASN ini di tahun 2023. Kutip dari lamannya Kemenpan RB, Kolaborasi empat kementerian cari solusi untuk guru non ASN. Jadi, diadakan pertemuan di Jakarta, ya. Ini ada empat kementerian, baik itu Kemenpan, Kemendikbud, dan Kemendagri serta Kemenkeu untuk solusi penyelesaian non-ASN sebagai tindak lanjut pada pertemuan antara komisi 2 dengan Kemenpan. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Pak Abdullah Azwar Anas mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah guru non aparatur sipil negara atau non ASN. Solusi tersebut tidak diselesaikan secara tunggal, tetapi bersamaan dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Arsik dan Teknologi, Kementerian Keuangan serta Kementerian Dalam Negeri. Disebutkan, kita sedang mencari solusi alternatif yang terbaik bagi non ASN. Kemudian termasuk masalah guru-guru di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Hal ini dijelaskannya ya di rapat tingkat menteri di Jakarta semalam. Per 1 Mei sebutnya, usulan formasi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diterima adalah 266.560 formasi. Perihal kebutuhan guru ini Pak Menteri Anas berharap harus segera diselesaikan secara kolaboratif antara pemerintah pusat bersama pemerintah daerah dan ini menjadi arahan Bapak Presiden soal dasar terkait guru dan tenaga kesehatan ini bisa segera dituntaskan ungkapnya Nah kalau kita perhatikan Bapak Ibu sekalian persatu Mei ternyata untuk formasi guru ini masih 266560 padahal formasi yang disediakan oleh pusat itu sekitar 600.000 Nah kalau kita lihat di awal Mei ini daerah hanya masih mengusulkan 266.560, maka ini berat Bapak Ibu sekalian untuk terpenuhi formasi 600.000 ya. Almana itu tentu menjadi solusi untuk nanti seluruh tenaga non HSN terkhusus guru itu bisa terselesaikan. Nah, apabila memang ini usulan maksimal dari daerah tentu komitmen Kemendikbud di tahun 2022 yang lalu pada saat perayaan peringatan hari guru itu ya dipertanyakan Hal mana pada saat itu disebutkan apabila formasi tidak maksimal di daerah di tahun 2023, maka formasi akan diambil oleh pusat. Dengan melihat jumlah formasi yang masuk di awal Mei ini, maka setidaknya ada 350.000 ribu lagi formasi yang harus dibuka oleh pusat. Dalam kesempatan itu, Mendikbud Pak Nadiem Makarim mengatakan jajarannya mencari cara untuk mempercepat penyelesaian tenaga guru non-ASN ini. Salah satu langkah yang ditempuh Mendikbud adalah mendorong pemerintah daerah untuk mengusulkan formasi guru sesuai kebutuhan. Dijelaskan, itu yang kita ingin lebih banyak lagi, guru non-ASN yang layak menjadi P3K. Dan juga kami memikirkan bagaimana ke depannya kita menyelesaikan masalah kebutuhan guru ini secara lebih efisien, ungkapnya. Selain bersama Pak Nadim, rapat ini juga diikuti oleh Wakil Menteri Keuangan, Pak Suhasil Najara, kemudian Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkyo, Pak Luki Alfirman, Dirjen Anggaran Kemenkyo, Pak Isa Rahmatarwata, dan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Pak Agus Patoni, Wakil Menteri Keuangan Suhasil Najara mengatakan, pembahasan bersama tiga kementerian ini dilaksanakan untuk mengetahui bagaimana kebutuhan untuk pendanaan pendidikan bisa disediakan, khususnya guru. Kita sudah memiliki bos, kita juga memiliki alokasi guru ASN yang ada di pemerintah daerah. Ini kita cari lagi bagaimana caranya bisa lebih kena dengan kebutuhan sekolah dan bisa lebih cepat diadakan oleh sekolah. Artinya, betul-betul sesuai dengan kebutuhan sekolah yang bersangkutan, kata beliau. Sementara itu, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Pak Agus Patoni menyampaikan, aspirasi dari bawah menjadi atensi pemerintah untuk didiskusikan bersama penyelesaiannya. Kemudian dicari formulasi dan solusi terbaik hingga semuanya bisa berjalan pungkasnya. Nah dari sini Bapak Ibu sekalian, ya kalau menurut jumlah formasi yang sudah masuk dari daerah memang agak berat bisa sampai ke 600 ribu formasi terkhusus ini untuk guru oleh karenanya ini tentu menjadi kabar buruk dan apabila Kemendikbud tidak mengambil langkah sesuai dengan komitmen yang sudah disebutkan di bulan November 2020 yang lalu, yakni apabila formasi tidak maksimal dari daerah, daerah akan diambil oleh pusat, tentu penyelesaian tenaga non ASN terkhusus guru ini juga akan sangat berat sekali, terutamanya kepada rekan-rekan yang sudah bekerja ya puluhan tahun. Kalau kita lihat ini masih memungkinkan pengajuan formasi, namun semoga kiranya komitmen Kemendikbud untuk menyelesaikan guru non ASN di tahun 2023 ini bisa terwujud Bapak Ibu sekalian ya yakni formasi diambil dari pusat karena sangat sulit sekali ya kalau kita melihat perkembangan dari daerah terpenuhi formasi 600 ribu. rencana kebijakan terkait guru ASN P3K di tahun depan yang pertama Bapak Ibu dan ini sudah diputuskan kolaborasi antara kami Kemen Pan RB Kemen Dikbudristek Kemen Pan RB dan kemenq dengan juga restu Pak Presiden terima kasih sekali Pak Presiden untuk dukungannya kepada guru-guru honorer, jika pada bulan Maret tahun depan pemda tidak mengajukan formasi sesuai dengan kebutuhan, maka pemerintah pusatlah yang akan melengkapi formasi tersebut. Poin kedua, kami telah berkoordinasi lintas kementerian untuk memastikan. Bahwa anggaran gaji dan tunjangan guru ASN P3K tidak digunakan untuk kebutuhan lain, bahkan tidak boleh untuk kebutuhan lain di bidang pendidikan, hanya untuk guru P3K untuk tahun depan. Dan ketiga, anggaran bagi guru ASN P3K hanya akan ditransfer ke pemda setelah guru-guru honorer tersebut diangkat, Bapak Ibu. Ini adalah tiga kebijakan yang akan mendorong dan mengakselerasi janji kami untuk memastikan kesejahteraan guru di negara ini terjamin. Yang saya hormati, Bapak Presiden Joko Widodo beserta Ibu dan Bapak Guru, inilah komitmen kami yang akan terus kami jaga dan kuatkan untuk selalu berada di sisi guru. Kami juga terus berupaya untuk mendorong pemerintah daerah agar juga berpihak kepada guru, sebab keberhasilan kita. Akan mewujudkan cita-cita SDM unggul yang berada di tangan guru. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas dedikasi PGRI untuk menjadi organisasi profesi yang terus mengedepankan semangat kolektif dan kebersamaan. Saya tahu bahwa banyak ang dari anggota dan pengurus PGRI yang terlibat dalam berbagai program-program terobosan Merdeka Belajar. Saya harap sekali momentum Hari Ulang Tahun PGRI dan Hari Guru Nasional tahun ini akan semakin menguatkan gotong royong kita semua untuk memajukan pendidikan Indonesia. Nah, barangkali ini informasi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.